cara membuat penambal talang. Ini bahannya bensin biasa sama styrofoam. Banyak. Nah, itu udah banyak ya. Apa-apa. Ini gunanya untuk menambal antara dinding-dinding untuk itu genteng kalpalum. Ya, aku panas semua.
Banyak sekali. Cekak bel. Pindah ke tangkai tangan. Cikok. Eh cikok. Ngedusnya cikok. Kalau naik ke tangkai para tangan saya apa enggak? Orang. Bisa dirisik lah. Lagi? Loh. Ya kan terus jalan. Kan ini sini pas mendidik dulu dong. Loh. Banyak sekalian ya karena udah ini kayaknya udah cukup itu cukup udah cukup ini yang kecil-kecil ini masukin sini itu nanti mengeraknya berapa lama dari dikeluarkan cepat ya. Ini loh, ini udah siap kita pakai ya. Nah, ini siap kita pakai. Ini adonan jadi seretere foam dengan bensin. Nah, ini bahannya nih. Itu tuh nanti. Gedok ya. Tak terus. Ini bahan. Aku cek. Oh, jangan mau. Kan enggak ada jemuran sisan. Hmm. Hotelan, Ma. Tak kena lo. Orang meletus lo. Nah, itu sudah kental kita siap untuk praktek. Kita kita lakukan penambalan waktu panas-panas ya. Kalau perlu kita kasih ini. Nah, ini setelah kita tambalin dia akan mengeras sendiri. Ini untuk sambungan-sambungan tembok dan
seperti galvalum. Nah, atap galvalum. Biasanya kalau hujan deras dia akan bocor. Satu-satunya ini aja. Misalnya untuk sambungan gitu. Misalnya nih bautan. Sambungan baut ini. Dah. Ini hasil jadinya ya kayak gini. Tuh. Tidak rapi ya, tapi ini cukup efektif kok.